to Al-Fatih History Channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya, dan dilapangkan, dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, ini adalah dapur kecil kami. Nah sebelum kita kasih stiker, ini dapur kita cuci dulu ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Nah ini kita bersihkan pakai sikatnya teman-teman, soalnya dapurnya sudah berjamur, sudah hitam seperti di video ini teman-teman. Sampahnya banyak sekali teman-teman. Kelihatan kalau benda kemas. Nah ini yang sudah dibersihkan ya teman-teman. Ini look setelah dibersihkan. Sebelum kita pasang wallpapernya, jadi ini kita bersihkan dahulu. Nah setelah kering, baru kita unboxing wallpapernya. Nah ini dia teman-teman wallpapernya. Kita buka dulu. Ini wallpapernya anti air ya teman-teman, anti minyak juga. Tapi untuk tahan berapa lama kita nggak tahu, jadi semoga aja tahan ya bertahun-tahun, setidaknya 2 tahun lah. Semoga dalam 1-2 tahun ini kita dilancarkan rezekinya dan bisa renov dapur, bisa bikin dapur lagi. Nah ini penampakannya teman-teman, ini wallpaper panel ya. Seperti digambar, dia agak glossy gitu ya teman-teman. Jadi dia tahan minyak, tahan air. Semoga tahan lama ya teman-teman. Tuh penampakannya di belakangnya ada seperti foam gitu dikit ya teman-teman. Ini tebalnya 3 mili, panjangnya 60 cm dan lebarnya 30 cm. Jadi sebelum kita pasang, kita ukur dahulu teman-teman. Nah ini mudah banget, nggak perlu pakai tukang. Kita ibu rumah tangga aja bisa nih pasang wallpapernya. Tinggal dibuka kertas belakangnya itu loh teman-teman. Di belakang ada kertas, terus kita buka, nanti akan tempel seperti Hansaplast gitu. Dan alhamdulillah ini untuk lemnya kuat teman-teman. Bayangkan itu dindingnya itu berjamur, udah ngelupas-ngelupas gitu. Maklumlah teman-teman, pembangunan perumnas ya seperti itulah kurang lebih. Nah ini teman-teman, aku lagi mengukur untuk kerannya. Nah ini setelah dipasang. Nah ini setelah jadinya. Maaf ya teman-teman, pemasangannya lupa direkam. Saya kira sudah direkam, tidak tahunya kameranya off. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Nah ini semoga tahan ya teman-teman, 1-2 tahun ya. Semoga rezeki kita lancar sehingga kita bisa renov dapur, atau yang mau memiliki rumah terkabul di tahun ini, tahun depan, atau secepatnya teman-teman. Nah ini looknya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman telah mendukung channel Al-Fatih. Thank you for watching. Nah ini looknya teman-teman. Dadah, see you next video.